Tarif adjustment ini lebih secara filosofis tadi dari Pak Dirjen Tenaga Listrik adalah mengoreksi bagaimana bantuan pemerintah yang saat ini sebagian ada yang masih belum tepat sasaran, yaitu diterima oleh rumah tangga dengan ekonomi mampu, kemudian dikoreksi agar betul-betul bermanfaat bagi rakyat rumah tangga yang ekonomi lemah. Dampaknya memang sebesar 3,1 triliun pengurangan dari kompensasi yang saat ini langsung ditanggung oleh rumah tangga ekonomi lemah. Medcom.id, a part of Media Group Network.